Baik, ketemu lagi dengan saya Wahyuling di channel wahyulingyoutube.com. Di depan saya sudah ada pompa air Shimizu. Jadi di sini saya akan berbagi bagaimana mengubah kawat untuk pompa air Shimizu. Jadi untuk pompa air Shimizu yang aslinya itu baik model 128 bit, 130, 120 atau 125. Kawat yang dia gunakan adalah 0,45 mm untuk kawat utamanya. Jadi kita bisa mengubah kawat utamanya menjadi paralel 2 dengan menggunakan kawat 0,30 dan 0,35. Jadi itu sama saja kita menggunakan 0,45 mm. Jadi ini jika kita kehabisan kawat 0,45, kita bisa menggunakan 2 kawat dengan jumlah yang sama. Jadi jumlah kawatnya tidak kita ubah sama sekali, tetap sama, cuma diameter kawatnya karena kita kehabisan kawat. Jadi alternatifnya itu kita menggunakan kawat yang berdiameter 0,30 mm dan 0,35 mm. Jadi itu bisa digunakan sama saja diameternya dengan 0,45 mm. Ini pompa air Shimizu, dan untuk gulungan starnya sama, kita pakai 0,35. Jadi ini cuma kita ganti yang untuk utamanya karena kita kehabisan kawat. Baik, jadi sekian dulu video saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.